11-12 sama Surabaya. Bedanya ini Malaysia sana Surabaya. Ya biasanya kan kita aku cuma lihat di foto-foto aja. Jadi kelihatannya kecil. Tapi pas aku datang ternyata tinggi banget. Senang sih Kak, soalnya kan juga bawa nama Indonesia juga. Sini juga pertama kali bareng DBL ke Malaysia. Jarang-jarang dapat kesempatan ini. Apalagi langsung bisa champion lagi langsung. Ya, kita bisa menang dengan mudah lah. Dan juga campur tangan Tuhan. Warrior itu baru ketemu udah kayak keluarga baru. Ya, saya mendapatkan teman-teman baru yang nomor 8. Meskipun saya nggak kenal, tapi saya anggap teman. Bangga, karena membawa nama Indonesia juara 1. Senang sih bisa mendapatkan pengalaman banyak baru. Bisa dapat ini sama ini. Thanks to DBL Academy and Warrior Indonesia, karena kita menang. Itu baru pertama kali aku ke Malaysia bareng teman-teman, bareng tim Warrior. Ya, pertama-tama sih masih belum kenal, jadi agak gopo-gopo mau kenalannya. Kita harus datang di airport pagi-pagi banget, jadi masih ngantuk. Terus kita jalan buat ke itu pesawat. Lapangannya sih bagus, jarang-jarang ada gini kayak di Indonesia. Thank you.
rasanya kalah saya sangat pertama sedih karena kita kalah. Ya karena semuanya masih grogi kalau saya lihat. Pada main sendiri-sendiri akhirnya kita kalah. Nah, setelah kalah yang berubah nggak ada. Pertandingannya berjalan dengan baik karena kita melakukan sesuai perintah coach. Timnya bagus, tim kita juga bagus dan akhirnya menang. Kita nggak bakal menang sejauh itu. Ternyata kita bisa membuat skornya menjadi jauh. Kita kasih tahu Universitas Malaysia, bisa dia langsung nanti kita kuliah disuruh di sana. Kita beli KD8 All Star itu ada penorang, jadi kita kembaran gitu. Wah, ada sing lebih murah. Yang penting kan keseruan yang kita cari dan kebersamaan, kesempurnaan cinta. Baru pertama kali ke situ, jadi kayak ngelihatnya tuh kan biasanya ngelihatnya di foto-foto, terus apa ngelihat dari deket tuh gede banget gitu. Tapi pas aku datang ternyata tinggi banget. Terus jadi kalau foto nggak bisa kayak gini, harusnya kayak gini. Putri Warrior Indonesia. Kita foto bersama, pamer otot juga. Saya foto sip dari bawah tanpa melihat, no look shot. Ya seru sih, soalnya bisa ngarai kakak-kakaknya. Bisa jam webcamnya buat video-video gak jelas. Bisa minta tolong difotoin. Pokoknya ya belakang lebih seru pol. We'll be right back.
pas itu kita setim tuh bisa main lepas banget. Udah pernah menang kok lawan mereka, ngapain aku harus takut lagi? Tapi pas lawan mereka sih, pas ketemu mereka udah lepas mainnya, jadinya bisa menang gitu. Yeah. Waktu final mentalku agak down. Ya soalnya kita pernah kalah sama Yucha ya. Kita satu tim lebih kompak karena udah sering main bareng kan. Saya senang karena Ricard on fire. Dan akhirnya dia poin banyak 30 dan saya 2. Baru kali ini aku sama Warrior bisa poin 30. Dia senang, kita senang, musuh sedih. Senang sekali karena bisa menang dan bisa balas dendam dan bisa bikin malu dia. Ya bangga karena pertama kali pakai baju nama Indonesia di dadaku, jadi kan jarang-jarang dapat kesempatan ini. Demi sama Warrior Indonesia udah bawa kita ke Malaysia dan kita bisa dapetin emas. Yeay. Udah bawa kita sampai Malaysia terus tanding-tanding, terus dibawa jalan-jalan, ditraktir es krim, ditraktir makan dan lain-lain. Harapan aku buat tahun depan ya, mungkin aku bisa ikut lagi. Mungkin bisa dipercaya kalau ada lagi dipanggil saya. Ya, semoga program ini tuh bisa terus berkembang. Nanti kayak adik-adiknya kita itu bisa lebih baik lagi daripada kita, bisa garumin nama Indonesia juga. Thanks to Debel Akademi. Yuuu!